الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. واحلل عقدة من لسان يفقهها إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ المؤلف أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم، ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرق والجب والعنة. Itu saja mata. Kata Syekh Abu Suja' rahimahullah ta'ala, wa yuraddur rajulu, asalnya dan ditolak akan lelaki. Tolak makna gana di sini, tolak yakni dengan dipasah, dengan fasah. Bukan tolak cerah ni dah. Sebab balik perempuan tak boleh nak cerah lelaki. Radda yaruddu wa yuraddu. Nah, dalam hasiah kata huwa bil bina'i lil maf'un. Takut nak baca yaruddu ka. Wa yuraddu apabila tafsir dalam hasiah tu ai tarudduhu zaujatu, rombak klik bina fa'il lah, ai tarudduhu zaujatu artinya rat, asal rat ni mengkumbali, misalnya gitu. Nah, mengkumbali akan dikumbali akan suami, mana mengkumbali akan zaulil zaujah bifas khinikahihi, seolah-olah hatta kelik. Bagi guna dengan rad, rad daya rudu ni pasal tu lah. Kalau kita ambil bagi orang hatta kelik, tu terak di sini menolak dengan makna hatta balik. Mengkumbali akan zaulil zaujah isteri, maksud mengkumbali bifas khinikahihi, itu tafsir bagi rad di sini dah ni, dengan fasahkan nikahnya zauj. Nak fasah tu bisu'li subuti khiyariha, kerana sabit oleh khiyarnya, sabit oleh pilihnya, pilih zaujah, pilih anak, pilih kot tak si boleh. Dengarlah anak, dengar pilih kot fasah. Maka nak sabit dia tu bi khamsati uyubin. Tidak, kama dia syarah kita tafsir sikit saja. Wa yuraddur rajulu aidan, dan dikembalikan akan lelaki, kanak-kanak lelaki siapa di sini, ayiz zauju, bukan semata lelaki, erti suami, pihak suami, pihak isteri boleh mengembalikan, yakni dengan fasah. Supaya juga aidan juga apa juga, sebagaimana balik pihak lelaki boleh juga dia mengkembalikan, yakni fasah, cerai dengan fasah. Paedahnya supaya tidak mengkurangkan bilangan milik tolak dah. Milik bilangan tolak. Tolak sekat tiga kali, tolak cerai tiga kali habislah. Apabila fasah dia tak mengkurangkan bilangan tolak. Itu di antara paedah. Begitu juga balik isteri, boleh fasah, tapi fasah pun bi khamsati uyubin, dengan sebab limu ka'ibat ai bi wahidin minha, bukan nanti beri pun limu dengan salah satu daripadanya, daripada khamsah uyub sana itu.
wa in awhamat ibaratuhu, dan jika beri waham memberi sengka oleh ibaratnya ibarat musannah lah, ijtima'aha, ha, ibarat musannah tu memberi waham kata beri punyonyo khamsah, nanti beri pun lima baru boleh pasah. Ah, satu-satu tak leh lah. Itu zuhir ibarat memberi waham begitu, tapi bukan murak begitu. Artinya dengan salah satu daripada lima. Mana tu isteri boleh pasah tu suami? Badas lalu bil jununi, dengan sebab gila si suami dia gila. Boleh lah. Kalau dia kau tak say kak, bila suami gila dia tak say ke suami gila. Panak suruh suami cerai, tengah duk gila cerai tak letak jatuh. Maka boleh isteri pergi pasal berdakwa lah. Wah wal juzami, dengan sebab penyakit juzam, penyakit badan kita panggil pasal pecah-pecah badan tu. Penyakit orang baik dia panggil. Pada ayat lepas dah lah, mari merah, lepas tu jadi hitam, lama-lama jadi gelap, buruk gelap. Nah, wal barasu, wal barasi, nah, bil jununi wal juzami wal barasi, penyakit balar. Nah, balar pada ayat dah lepas dah ni. Penyakit yang datang warna putih, yang apa, tertenapi darah, tak ada darah tu betul tu, ada barang yang di bawah pada kulit tu tak ada darah tu, pakai isi tak ada, tu putih balar. Nah, nak keluar hak bahasa apa dia panggil bahap lepas dah dulu tu, tapi tak ada bawa pada hilang darah, sebab tu kita nak meh-meh tipana sakit tu kurak, tu penyakit kulit juga, tapi bukan kata tak ada darah dah. Dia panggil soalan tak darah cemak. Dan semua tiga makna tu tu syarah kita tak ulang royak dah, pakai hatta klik hak dulu. Lalu kata wasabaqa ma'naha, dan telah dulu oleh maknanya ai makna salatati, oleh makna tiga perkara tu sebut dah fi kalami syarihi, pada perkataan syarah kita Syekh Ibn Qasim rahimahullah. Oleh itu fala hajata li i'adatihi, kata Muhasyi, maka tak perlu lagilah kepada mengulangikannya kan makna tak ni tu, akhirnya kan makna ha ataupun makna salasah, tak payah ulang lagilah, berarti kalau nak ke rojak klik sana. Sambung selalu wa bi wujudil jabbi, hak ni hak tiga tadi tu orang panggil aib yang bersekutu, orang panggil yang bersyarikat. Nah, ayat kata di perempuan pun berlaku tu, salah satu pada tiga tu, gila ke, baros ke, juzam ke, juga di lelaki. Nah, ada pun hak dua selepas tu, tu khas dia panggil aib yang khas. Hak tadi hak dua lepas dah aib yang khas bagi perempuan, iaitu ratab dan qarni. Nah, tersumak parak dengan daging. Hak ni tersumak parak dengan tulang. Dia panggil qarn. Hak tu khas bagi aib perempuan dah. Hak ni hak khususiah bagi orang lelaki pula gapo? Iaitu dengan ada jab. Gapo jab? Asal jab, jab ya jubu, jabban tu makna kerak, makna kerak, potong. Tu jab. Sini makna apa? Wa huwa qat'u zakari. Iaitu al jab tu potong ataupun kerak akan zakar. Kerak zakar. Tak kiralah kerak tu kulihi, semuanya zakari habis. Tak ada takar sikit pun. Nah, au ba'dihi ba'di zakat. Masih panggil jab belakang, maka orang panggil orang majbub. Lelaki apabila dia kerak zakat, panggil majbub. Sama ada kerak habis. Ataupun kerak setengah-setengah. Wal baqi, dan yang tinggal lagi habis pada kerak tu, tunggu-tunggulah kita panggil. Nah, mawal baqi minhu, kerah ada tunggu lagi. Ada hak yang tinggal lagi,
Hak yang tinggal lagi, yang tinggal tu boleh panggil tunggu banyak. Tinggal tunggu. Ah, nah, tu. Ah, tinggal bagi tadi baca tunggu. Ah, nak mai kau tu boleh deh. Dan yang tinggal lagi tu minhu daripada zakah lebih pada kerak kita panggil tunggu-tunggu lebih tinggal. Ah, tunggu. Dunal hasyafati kurang daripada hasyafah lah. Ah, sekat gelan tu tak ada lah. Ah, ada pun ada tunggu pun. Tak apa nak kurang daripada hasyafah. Lah. Ha. Hak tu apa dia boleh pihak perempuan ifasah. Ha, duk kan no tunggu-tunggu pun tak ada. Ha. Gila Allah. Ha, tu dia deh. Orang panggil lupuk maksud nikah. Dia perkataan nikah tu dia ada makna mabda' dia akad. Maksud nikahnya wati. Ha, apa? Alat wati tak ada lah kerak dia habis dah. Tu dia boleh pergi pasah. Ha, tu dia. Suami tak saya cerah pun dia pergi pasah boleh. Ha, tengok-tengok hukum now tu dia dah. Dia panggil al-jab, diri potong zakat tu panggil al-jab. Maka si lelaki tu orang panggil majbub, kata dengan bentuk isim mafuul, orang yang dipotongkan zakat. Ha, orang tahu panggil sepotong. Ha, sepotong tapi potong zakat panggil majbub. Kata hasiahnya, ni nyanyo, ai walau bi fi'li zaujati sekalipun. Ni nyanyo. Artinya walau ini walau kana al-jab, waduh, walau kana al-jab ataupun nama di walau kana qat'u zakar tu dengan perbuatan dengan membuat oleh isteri sekalipun. Ada pesan tu. Ya nak marahlah suami dia dak angin nak bini ngano. Sekali lagi. Ataupun yang bini sungguh senyap-senyap. Tu ya asal pisah je dah lalu. Bos suami tidur lepas wi. Sejauh sekali lagi. Tu. Sejauh dia tak pandai kerak mu tengok. Tu. Walaupun isteri kerak butuh payah dia dakwa kata isteri dia tu suami dia tu dia potong zakat. Dia buat pun boleh dia pasah. Ni nyanyo kawan. Nyanyo ni. Abak nyanyo suku ni kecek nebak masalah pasah. Dia. Walau bi fi'li zaujati. Begitulah kama rajjahahu fi raudati. Seperti barang perkataan yang telah mentarjah ia Imam Nawawi lah. Akhirnya di dalam kitab Ar-Raudah dia. Dia kata belah tu walaupun melaku oleh isteri pun boleh isteri fasah. Tengok ke asliha seperti asal bagi raudah. Fathul Aziz. Nah, asal bagi raudah. Kemudian walau ba'dal wati. Dan jikalau lepas wati dah dipotong zakat. Itu apa dia boleh fasah. Bapa rayahlah ni tu. Bi khilafil unnati. Unnah kita tak cara lagi duduk depan tu. Bersalah unnah. Unnah ni kita panggil Melayu, kita panggil gapo, mati pucuk. Orang Melayu panggil mati pucuk. Melayu kita panggil belah tu. Nah. Dia panggil zakar mati. Politoh. Nah. Jadi orang panggil unnah. Hak tu nak boleh pasah dia ada syarat tak serupa dengan hak potong ni. Fala budda an takuna qabla al-wada'i. Tu dia weh. Maka tak dapat tidaklah pada nak haruf pasah tu maksud gitu. Nah, an takuna nak kata gana kedi molek. Fala bi khilafil unnati fala budda ai budda apa fi subutil khiyar. Kita ambil kata maka tak dapat tidak pada nak sabit khiyarnya nak boleh pasah tu tak dapat tidak antakuna qabla alwati. Bahawa adalah ia unnah tu berlaku mati pucuk sebelum pada wati. Berkahwin juga tak ada duduk lagi. Apabila duduk tak boleh nak wati unnah. Ya dah, kadang-kadang orang macam tu, kadang-kadangnya kena di orang pun ada.
deki manusia ni, dia nak ke satu perempuan tu kan, tiba-tibanya kawin dengan orang lain, ah kena hak tebulah tu je kena. Ah kena jadi litah kawan. Bukan jadi orang jadi litah kawan. Ah tu. Ha belum ada tu. Ha boleh teriki pasah. Tengok-tengok nah. Eh kok mana unnah tu nak boleh pasah buku mati pucuk ni syarat sebelum sebelum berlaku persetubuhan. Bermakna kata kau lepas persetubuhan dah panggil jadi mati pucuk, tak nak pasah lagi. Nangi nak pasah lalu buku tu tak boleh. Ha tu dia. Apa farak tu weh? Wa sayatil farqu bainahuma. Dan selagi akan datang tu oleh farak antara keduanya, antara apa tu? Antara al-jabbi wal unnah. Ha tu lagi akan datang, kita kau nanti tengok kok depan. Ha ya ya tu lagi akan datang, kita kau nanti tengok. Wa kharaja bil jabbi, kita dok kecek masalah potong zakat, terkeluarlah dengan kata al-jabbi uli al-khisa. Khisa ni logat kita panggil hak ni dah ni, khasi khasi kasi kita panggil. Al-khisa ha, bila yang kena kasi ha, Arab panggil al-khasi, kita tukar sikit ya. Ha, kah sing kasi, lembu kasi, orang kasi, banyak ke binatang lah. Nak panggil kelimah kasi, lembu kasi, gemuk lembu kasi. Kasi. Keluar dengan kata potong tu kasi, kasi tak ada potong. Ha ni fala khiyara bihi. Balik si perempuan nak pergi pasah suami dia kih kasi ni, dalil alal asahi. Bapa eh? Ha, li qudratil khasiyi, kerana kuasa oleh ia kasi. Ha ha, pak kasi kuasa weh alal jima'i. Ha tu dia. Pak kasi ni ya apa nama ni, kuasa di atas tubuh. Tu, tak serupa dengan hak anum. Ha hak jabi ni putus tak ada. Bal yuqalu, bahkan dikatakan innahu al-khasi, pak kasi ni aqdaru alaihi hu, lebih kuasa atasnya alal jima' tu. Hak kasi ni lebih gagah lagi pada hak tak kasi pun boleh jadi. Yang dibenar pasah tadi tu kerana lupuk maksud ni betul kasi, ada kekurangan, bahkan aqdar. Ya tengok ulama bercara lagi tu nak jadi tu be unel-unel agama dia ada belakok. Ha ni kata Islam ni hajar cukup sungguh, betul pun agama yang syamil, agama yang cukup lengkap. Nah Islam dia bercara kama qalahu ibnul mulaqin, kata belah itulah hak khasi mana tak boleh nak khiyar, tapi tengok dia alal asah tu mukabir nampak boleh juga tu. Ha kama qalahu ibnul mulaqin, di mana dia kata fi syarhil hawi, pada syarah al-hawi nama kita. Li'annahu la yunzilu fala ya'tarihi futurun. Apa dia yunzi ni, apa kata tak keluar mani. Maka tidak berlaku akhirnya oleh futur. Futur ni kita nak panggil apa, kelemahan. Bila tidak inzal, bila tidak inzal, tidak keluar mani, habis tu kata akdar. Oh kot tu dah. Ya tengok ni kakah lagu ni, kita nak kecek tak kena tepat, tak leh ni. Ni apa yang bagi-bagi keji rafas. Apa yang kata rafas, rafas yarpusu. Yarpus, yarpuh, kita kata nyapung. Tu Arab kata yarpus. Macam Melayu kata nyapung. Ni kecek lagu ni, kecek pakai keji. Sahabat tu kalau lain pada tempat maqam ta'lim wa ta'alum haram, kita tak kecek kau karat. Kalau tepat dia tak apa. Tengok cara dah. Ini kata innallaha la yastahi bil haq, Allah tak suruh malu dengan hak sebenar, tidak nak reti mai ke mana. Tu dia. Baik, itulah kita reti mana al-jab. Al-jab mana potong zakat, dengan sebab potong zakat kata dalam syiah tadi dia tahu, walaupun dengan melaku oleh isteri sendiri punya kerat zakat suami dia tu, boleh dia pasok. Tu juga jatuh jalan nyanyolah sekaligus panggil. Baik, fa in qa fa in baqiya qadruha. Tadi masalah al-jab qat'u zakar,
kullihi au ba'dihi, tapi dengan kait wal baqi minhu tu dunal hasyafati. Ha, dia boleh baca dunu, yang yang tinggal lagi darinya tu kurang daripada. Ha, nah. Fa in baqiya qadruha fa aktsaru. Maka jika tinggal oleh qadanya qada hasyafah. Ha, nyekerak sikit ya tinggal qada hasyafah. Deh. Fa aktsaru maka lebih lagi. Ha. Fala khiyara. Ha, maka tak boleh nak khiyar tu. Yakni tak boleh nak pergi pasah. Tak boleh lah. Atas buku tu tak boleh. Ha, dek. Jadi islah jaga. Ha, jaga hati. Ha, jaga apa dia panggil maslahat. Ha, kebaikan. Ha, kebaikan. Baik. Wa bi wujudil unnati. Ha, sambung klik yang kelima. Ha, sebab ia nak boleh harus bagi perempuan pasah suami tu dengan ada unnah. Baca dulu, baca gana tu kelima dia. Wahia al-unnah tu hal keadaan dhabit baca bidhammil ain. Ha, un. Tak kena baca ain. Ha, baca un. Ha, unnah. Hmm, tapi dia royak setakat tu. Dia lanjut sebut sikit lagi serta tasydid nun. Nah, serta tasydid nun. Unnah itu adalah syah royak dah. Wa qawluhu bi dhammil ain ay ma'a tasydidin nun. Ma'khuzatu min 'inani dabbah salorah. Ambil daripada perkataan 'inani dabbah di situ. 'Inan 'inan itu makna tali. Tali menata, tali ada ikat menata, tali ikat lembu, ikat kambing misalnya. 'Inan. Ambil daripada situ lagi pakar bila seorang tu apa dia lemak zakat, mati zakat, panggil unnah. Kan? Seolah-olah perikat tali. Li annaha tamna'u zauja 'anil jima', kerana unnah itu menegahkan zauj daripada jima', sebagaimana kama anna 'inanan dabbati, sebagaimana tali binata yamna'uha menegah ia 'inan ha akad dabbah minas sayd daripada berjalan. Tengok kami dari ikat pas lagi anak itu dak musim tu. Ha, jadi seolah-olah penyakit ni penyakit ni penyakit yang menegahkan si lelaki daripada mestubuhi perempuan tu, seolah-olah penyakit sepa tali. Ha, apa tali ikat dia. Lalu tasbih situ panggil unnah, ambil daripada perkataan ina. Ha, tu asal orang lah. Makna gapo unnah ni? Ha, unnah wahia ajzuz zauji anil wat'i fil qubuli. Ha, lemah oleh zauj dari, lemah dari wat'i, wat'i pada kubul. Ha, kait tu kalau kalau kuasa wati kok dubur sekalipun. Ha, sabila saya kata ay walau qadara al wati fid dubur sekalipun. Kalau itu faqalu fil qubuli qaidun la budda minhu, tak apa tidak. Hmm. Pastu hak sarah tak sebut saat itu hasiah sambung. Wala budda, nak pasah tu tak dapat tidak, mungkin nak pasah sendiri. Wala budda min darbil qadi lahu sanatan. Ha, apabila dia dakwa pergi mengadu dah si suami dia ni penyakit unnah, hak yang datang pada hadis bukan berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Rifa'ah. Rifa'ah cerai dia. Ha, nah, Rifa'ah Al-Qurazi cerai seorang isteri apabila lepas edah gak. Ha, dia cerai tiga. Ba, dia payah habis dia cerai, menghabiskan cerai. Lepas tu berlepas edah, seorang perempuan tu bekas isteri Rifa'ah berkahwin dengan seorang suami baru nama Abdul Rahman. Abdul Rahman Ibn Zabir berkahwin dengan Abdul Rahman, suami barulah, suami yang kedua. Tiba-tiba duduk dengan dengan Abdul Rahman tu, tak sepenuh normal lah. Supa pucuk kan? Ha, dia kira ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, dengar dia. Apa kata kita kecek agama ni? Kecek atas dalil dia panggil. Nah, dia kira ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dulu isteri Rifa'ah. Rifa'ah menghabisikan saya dengan cerai. Ha, sekarang saya ni berkahwin dengan Abdul Rahman. Tiba-tiba ya dah. Ha, fa iza huwa tiba-tiba Abdul Rahman ni mislu hudbati thawb. Ya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey Rasulullah, Abdul Rahman ni tadi apa bucakan?
Rasulullah senyum, Rasulullah senyum. Ani kecek kinanya, bukan tai mono-mono metoh zat dah makan sekak bro. Kecek ngam ajak bagi. Tiba-tiba Abdul Rahman ni mislu hudbati thaw, kau bucakan ai masyaallah. Ah, tak ada waktu dia lingung mananya. Rasulullah pastinya, kalau gitu adakah mu nak balik dengan Rifa'ah? Ha, maknanya kalau boleh tu begitu. Adakah engkau mau kepada Rifa'ah? Nak pada suami hak dulu? Itu dia. Maka dia seolah dia jawab ya. Nabi SAW kata, la, tak boleh. Hatta tazuq, hatta yaqul yazuqa usailatahu. Hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu. Tu. Tak boleh ada. Kalau Abdul Rahman ceramah pun tak boleh. Sehingga Abdul Rahman rasa sedikit ni saya madu kau, dan engkau rasa sedikit ni saya madu Abdul Rahman, baru boleh. Tu orang panggil ambil situlah. Mana kalau orang tu panci nak buta, bila bercerai tiga kali, nak klik pada suami dulu tak boleh. Hatta tankiha zaujan ghairah, dia Quran kata. Sehingga bekas isteri yang jadi cerai tiga tu, dia tu berkahwin akan suami lain. Hatta tankiha zaujan ghairahu, sehingga ia berkahwin akan suami lain. Kalau gitu perkataan tankiha tu, sehingga ia berkahwin ke suami lain. Berkahwin situ makna dua. Tankiha makna nikah pada nikah pada asal orang akad. Walaupun tak setubuh. Seperti Sa'im apa Sa'im bin Sayyid kata. Kata setengah, mesti. Jadi kilas situ. Tak kala tankiha ni makna dua, makna akad dan makna wati. Lalu tu hadis ni mari tafsir pula. Kata tankiha dengan makna akad saja tak jadi. Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki au kama qala. Nah. Kalau gitu di situlah menunjukkan apabila unnah tak dapat tidak kena mengadu sama qadi dulu. Apabila siapa qadi dah, qadi bentar marinya sanatan setahun. Itu maksud kita la budda min darbil qadi. Apabila dia mengadu dah tentang unnah suami tu, pihak qadi membentangkan baginya bagi zauj nah sanatan setahun. Duk setahun. Kama fa'alahu Umar, seperti telah melakukannya oleh Sayyidina Umar masa jadi khalifah. Wa tabi'ahu al-ulama alaihi. Dia turut akhirnya akal Umar tu, ma fa'alahu Umar, turut akhirnya akal Umar oleh ulama alaihi ala ma fa'alah. Maknanya buat setahun. Wa qalu, dan mereka itu kata, ulama kata, sebab apa kena kalau pergi mengadu dah kata suami dia tu mati pucuk misalnya, dia kata kena bentang setahun. Tak nak pasal selalu. Ada nak tunggu setahun. Pemerika ulama kata kan, ta'azzurul jima'i qad yakunu li'aridi hararati. Kerana boleh jadi uzur jima' tu terkadang adalah ia kerana sesuatu arid, sesuatu kedatangan hararah, panah. Boleh jadi setengah orang tu orang panggil apa, dia beralah, beralah dengan panah. Ada juga orang beralah dengan panah. Tak kala beralah dengan panah, dah habis musim panah, mari musim sejuk, fayazulu fi syita'i, maka hilanglah ia ta'azzur tu, muka aridi dia tu, kerana musim panah. Dia panah lagi dia, aja hilang musim syita', rihlatu syita' au burudatin ataupun hararatin. Boleh jadi uzur jima' dia tu li aridi burudah kerana sejuk. Ada juga orang beralah dengan sejuk. Orang beralah dengan sejuk. Kalau kita misal penyakit orang alergi dengan sejuk tak boleh benar. Ada. Orang penyakit basuh nak tahan tak boleh dengan panah. Macam-macam lah. Fayazulu fisayf, kata dia. Maka hilang ia ta'azzur tu pada musim sayf, musim panah. Au yubusatin burudah. Ya busah, maksudnya. Allah apa tengok. Kalau dua apa dua lah.
Ataupun pasal apa dia? Kun. Dengan sebab kun. Fayazulu fir rabi'. Ya mari hilal pada masa musim rabi'. Au rutubatin. Dengan sebab basah. Fayazulu fil kharif pada musim kharif. Musim rabi' musim luruh kita panggil. Kau musim berbunga anak tukar lah. Kita tengoklah luah berbagi pak musim tu. Dah. Baik. Apabila maka fa iza madatis sanatu. Anda baca sunnah sudah. Sanatu. Maka apabila berlalu oleh setahun cukup. Ya setahun pak musim. Daripada nak musim pada musim sejuk nak masuk kemarah 3 bulan. Lepas tu marah 3 bulan. Lepas marah tu nak masuk musim sejuk 3 bulan. Lepas tu sejuk. Pak kita ni tak berasa mana. Pasal kita duduk dekat dengan apa? Dengan khat istiwa. Kita duduk dengan dekat garis yang tengah dunia. Tak apa tengok peta dunia. Tengok peta dunia dia jalur dia dulu. Khat betul benar Indonesia je betul. Khat istiwa je panggil. Atas ke jalan yang tengah. Kita ni pas kot ni sikit. Pahala ke hilir sikit. Hilir sikit. Ngakak istiwa. Baik. Apabila lalu setahun. Walam yatak. Lalu cukup 12 bulan. Panggil tanya lah ni. Walam yatak. Tak pernah watik ya. Tahu dah kita. Dah cukup setahun tak ada apa-apa. Kan alim nak. Tahu dah kita. Kata annahu ajzun. Khalqiyun. Orang panggil lemuh dia ni, lemuh bahasa asal kejadian dah lah. Tu dia. Ya kalau musim luruh tu tengok semua mati dah fartah. Mati habis lah fartah. Mati habis lah. Hujan maru hijau. Kamuk kau mati. Dah. Pucuk. Segar. Ni dah hujan pun walah tulok marah, walah tulok musim luruh, walah tulok. Mati kering sungguh kalau gitu. Batu kena lalu setahun tu. Tak tengok ulama cermat. Hurranka nazawju au abdan. Ini ayat kata dalam Islam ni dia tidak menggalak benar kot cerah tu. Sabit tu datang pada hadis banyak bukan. Duk mereka buku cerah tak ada darurah sangat tu. Abghadul halal indallahi talaqu. Semarah-marah benar halal. Tapi marah di sisi Allah Taala apa bercerai. Ya tengok nah. Tazawwaju wa la tutalliqu. Tengok. Berkahwinlah kamu, jangan cerai kamu. Ya tengok. Tak sikit cerai. Tak leh tu. Maknanya. Lalu tu tengok siapa lagu nidah ni, ada buku belah nidah ni. Syarat tak menggalak lagi kot cerah. Kau dulu kerah. Sebab boleh jadi. Ya berona musim panah. Boleh jadi. Berona musim panah. Hujan-hujan mari segar boleh jadi. Ada boleh jadi ya berona musim sejuk. Nanti panah-panah mari. Segar berkali. Kan tu? Bila cukup pak musim tak ada apa-apa. Tu orang panggil melemah sungguh dah. Tu dia. Tak kira tu hurran kana zawju, sama ada yang merdeka si suami itu atau abdan tahu sahaya. Tak kira juga tu musliman kana atau kafiran. Sama ada yang Islam yang kafir, tak ada kira supaya lah tu hukum. Tetapi kupu imen suku maknanya. Orang merdeka sahaya suku. Itu dia. Kemudian fa iza da'al wa ta'a, apabila dakwa ia kawati. Tak ada pada siap. Wa hiya sayyibun wal hal ia zaujah dia tu sayyid janda atau bikrun ghara. Kita nak panggil apa? Bikit ya ghara. Kita nak panggil apa? Wa lam tusaddiqhu, dan tidak membenar ia zaujah. Sedangkan zaujah dia tu sayyid dah. Dia terdak. Suami dakwa kata wa tidak. Hanya kata dak. Bila dia berlikah gitu, pihak syarak kata suddiqahu bi yaminihi annahu wati'a. Jadi benarlah suami weh. Dibenar akad zauj dengan, tapi dengan sumpahnya lah kata annahu wati'a. Mu sumpah mu wati hati. Ha wati. Kan istrimu kata dak.
Allah hibur. Ha, aku dah roti. Dibenarkan dia. Ha, ya payah ni bagi raib nak terak-terak je lagi. Ya payah. Ha. Nah, wala yutalabu biwat'in, dan tidak dituntut kan dengan roti. Bikhilafil bikri ghairil ghaura'i. Ha, sini dia bahagi pula ni. Bikir ada dua bahasa. Bikir ghairak ghaura' ni orang panggil tak hilal bakarah dia dengan roti. Nah, kita nak panggil lah mana. Nah, ghairil ghaura' hak ni batahlifu hiya. Tak kala berlaku tu dia bersumpah ia annahu lam yata', bahawa sezuk dia tu tidak roti. Nah, hak ni maknanya dibenarkan dia hak ni. Wa kadzalika innaka la anil yamin. Ah, begitu juga jika angan ia zauq tu daripada bersumpah. Dah mu kata muati, sedangkan isteri kata dak. Mu bersumpah, tak sempat bersumpah. Ah, sumpah tu juga apa dia? Langkah depan lagi dibenarkan dia. Menaka isteri. Fi sayyibi awil fikri al-ghara fa innaha tahlifu. Maka bahwasanya perempuan tu bersumpah ia sebagai yaminar raddi. Kalau baca tu halafu sah, tu halafu mana dipaksa suruh sumpah, disuruh sumpah. Kalau baca halafa yuhalifu mana gitu, tu halafu disuruh sumpah. Kalau tahlifu tu bersumpah ia. Bersumpah apa sini yang panggil? Yaminar raddi. Sumpah sebagai sumpah rad. Dia sebenarnya balik suami ni kena bersumpahnya. Moga balik dia kata dia balik dia kata apa? Dia setubuh dah. Balik isteri kata, dah. Pahamnya nak pakai saksi payah ni. Habis dia tak pakai saksi, nak pakai kira supah lah. Ya, saksi ni kena. Dia tengok kena paham kejap ni. Ke dia ni. Lalu tu, pakai supah. Tiba-tiba, suami tak supah. Angan daripada supah. Suruh isteri supah. Tu, kata Zohir nampaknya, sekaligus tu halaku sah. Nah, bahawasanya disuruh supah ke dia sebagai yaminar raddi, dia panggil. Kagairiha lah seperti yang lainnya. Maka dibenarkan pihak ni. Tengok ni kalau berlaku keluar. Kalau raduk majlis naklah masalah ni. Mari gogeng-gogeng hok ni kata gini kata ini. Nak hukumlah mana. Ni kita tak ada kerja gua tu tak apa rasa tak pelat. Ada dia saja tahu kan hok ni mari segu. Gogeng-gogeng turun gi. Hok ni mari. Hok ni main mengadu pukul ni. Tu nak kerak lagu mana. Ni hukum ada berlaku. Nah, jadi qadi jadi apalah ni, hukumnya kena kerap belah ni. Baik hani kita sebagai mengaji ke panggil dah. Kita ni sebagai mengaji, kita nak tahu ibarat kita nak faham masalah. Tu dalam mengaji, apabila nak amal nak kerja tengok kita jadi apa sikit lagi. Klik rumah kapung jadi tu email jadi qadi weh. Ni hendak mengaji ni dia nak guna. Dan ni tak apalah kita duduk dalam mengaji. Kata dia klik kepada umbi asal kita dok bercara salah satu daripada lima perkara apabila berlaku di seorang suami, sabitlah bagi isteri itu khiat dengan jalan pasah nikahnya kalau sekiranya dia tak sah, dia tak sabar lagi boleh dia pasah kerana ada ke ini. Kalau itu kita tengok buku sebab bagi pasah lima ni. Apa hari dia pasah buku lain tu, tu sabit dengan taklik. Kata sabit dengan taklik lagi dia pasah taklik. Ya limun ni ya buku pasah. Orang lain dia pasah tu buku taklik tu. Dia taklik adalah tu pada taklik lepas pada kad nikah, terima nikah tu bukan. Dia taklik kata je, kalau aku helak pajang isteri aku. Tu kita taklik tu. Dengan bawa aku tidak sekedudukkan dengannya. Tu. Lebih pada 4 bulan ke lebih pada 6 bulan ke hidup gantung, duk gantung tu. Tu dia. Lebih pada 6 bulan. Lepas tu dan mengadu ia kepada pihak yang berkenaan bila situ serta terima pengaduannya. Yang ada syarat bukan padu selalu dak, terima tak terima pula. Maka situlah apabila cukup ia panggil sifat mu'alak alaih tu cukup. Jawab dia nak nasjaya tertolak lah ia satu tolak. Tu kita taklik kata. Tertolak bukan nanti kena tolak. Tertolak ia. Tertolak ia. Baik. Kalau gitu kita klik mai semula katanya.
ba wa bi wujudil unnah wa hiya bi dhammil ain, maknanya ajzuz zauji anil wati fil qubuli li suqutil quwwati. Ba apa boleh ajzu, ha tak habis makna dia lagi, lemah tu dak kerana gugur kekuatan, kerana tidak ada kekuatan, tidak ada quwwah annasyirati yang berhamburan ia quwwah tu bidha'fin fi qalbihi, dengan sebab dha'if kelemahan ada pada hatinya nyo seorang zauq. Ha nah, kelemahan dengan sebab ada kelemahan pada hati seseorang adalah orang panggil orang ada mari satu kelemahan, bukan tengok siapa kalau terkejut ke apa-apa juga jadi habis semangat. Ha terkejut ke apa mari takut ke apa habis semangat. Ha ni orang ada kelemahan pada hati gak, jadi dia panggil siapa ke hilang kekuatan. So au alatihi atas pada qalbihi. Ha gugur kekuatan dengan sebab lemah alatnya. Ha tu. Ha tu masalah unnah belaka. Kemudian wa yushtaratu fil uyubil mazkurati. Ah ni hak royak semula pula lah yang musannaf tak ada sebut, sudah kita sebut mari. Dan disyaratkan bukan kata berlaku 45 perkara ni boleh pasal semata, tak boleh. Disyaratkan pada segala aib yang tersebut tadi tu disyarat akan ar-raf fiha ilal qadi tu naib yushtaratu, disyarat akan mengakak yakni mengadu lah kita panggil, disyarat akan mengadu padanya pada al-uyubil mazkurah, mengadu ke siapa, mengadu mengangkat ilal qadi. Ha kena pergi adu ke, pergi mengadu ke tok-tok qadi nulah. Ha tu dia kata suami dia ni, ha sebutlah keaipan dia tu, ha pergi mengadu ke qadi tu, bukan kita dok pasah cara kita. Sebab dia kata lagi wala yanfaridu zaujani bitaradi bil fasqi fiha, tidak, dan tidak terasing oleh suami isteri dengan sukaredha bersetuju gimari dengan fasah padanya pada al-uyubil mazkurah, bukan ai min ghairi raf'in ilal qadi, daripada tiada mengakak tak pergi mengadu ke qadi, pakai fasah pakai bersetuju ginilah mba tak boleh duduk dah dengan abel ni. Ha gini ikut lah itu kak. Ha nama pakak bersetuju ke mari. Ha ya pun tak ada anak pak, tak ada anak mana dah. Kakak tak ada pak mana-mana pun. Ha duk taradi antara dua tu. Tak leh dia kena mengadu ke qadi. Ha ya tengok pelaturan dia dah. Tu makna kata wala yanfaridu zaujan bitaradi bil fasqi fiha kama yaqtadihi kalamul marma wardiyyi wa ghairihi. Seperti barang yang memberi dengungkannya oleh perkataan Al-Mawardi dan orang lainnya. Tetapi lakin zahirun nasi, tetapi zahir nas, bila sebut zahir nah, nah bagi Masyafi'i lah. Biasa dia kata wa qawluhu lakin zahirun nas khilafu ay lakin zahirun nafsi syafi'i khilafuhu. Khilaf bagi apa tu? Khilaf bagi ma yaqtadihi kalamul mawardi. Gapo dia khilafuhu? Hasyiah raya lagi kata wa huwa khilafuh tu. Annahu yanfaridu zaujani bitaradi bil fasqi. Ha tengok sini weh. Terasing oleh suami isteri tu dengan suka redha. Nah, tak ada apa, setuju gi mari kita dua ni pakai itulah. Ha tak ada apa. Jadi dua sini kata boleh. Tapi wa huwa marjuhun. Ha ni marjuh weh kau ni. Itu dia. Hak tadi hak muktamad. Di atas ni huwal muktamad kata dia. Cuba kita hundur kelip dalam hasiah sikit lagi. Sebab apa tu syarat kena akad, kena mengadu pergi kepada qadi tu? Kata hasiah, qawluhu wa yushtaratu ila ay li annal fasqa biha, kerana bahawa sepasah dengan sebabnya sebab al-uyub tadi tu. Nah, dengan sebab keaipan tadi, suami gila ke, juzai ke, balar ke. Ha tu kata dia amrum mujtahadun fih, dia panggil.
Ini suatu perkara yang diijtihad padanya, kena kira ke panggil. Ha, maksud mujtahadun fi ni kena sungguh-sungguh kira, tak boleh buat gaduh ni. Ha, kena kira bersungguh ni. Atau amrum mujtahadun fi ke panggil. Ha, lalu itulah fa asbahal. Ha, tak kala tu fa asbahal fasqa. Ha, maka menyerupai ia al-fasqu biha, menyerupai akan al-fasqa bi i'sariz zauji bil mahri. Ha, tu serupalah pasah buku auyu yang lima, salah satu daripada lima ni, serupalah akan pasah dengan sebab papa suami, papa bil mahri dengan isi kahwin. Aduh, sekelami suami tu orang apa-apa, susah nak sanggup, isteri tak boleh, mahri isi kahwin pun tak ada beri lagi. Ah tu, nah, hak muka pun tak ada bayar lagi. Apa asore pula. Ah tu, dia kata iksari zauji dengan sebab papa suami, papa bil mahri dengan isi kahwin. Dia tak ada gapo akad nikah tangguh tak apa. Ah, problem motor buta. Ah, tu ya. Tak ada bayar muka sekolah buk lagi. Nah, promotion. Ha, tu dia tak ada nak bayar muka weh. Kau bayar muka. Ah, dia buka ambil dulu. Ha, ni pun sebab tu, tapi wajib nak bayar. Apa-apa nak beri tak leh mahar. Au bin nafaqati ataupun dengan sangat eh. Ah, apa-apa nak beri sangat eh nafkah. Ah, kalau gitu boleh pasal selalu. Ah, tak leh. Ah, ya kena pergi mengadu. Pergi mengadu kata suami dia tak ada nafkah, suami dia tak ada sanggup, isi kahwin hak mon tak ada bayar lagi. Ah, misalnya. Ah, maka hak ni supa tu. Ah, dia. Al-fas li anna al-fasakh biha ni amrun mujtahadun fi la latu fa asbaha al-fasakh bi i'sariz zauji bil mah au bin nafaqah. Dengan tu wa yushtaratu biha aidan, dan disyaratkan padanya juga. Nah, padanya pada al-uyuk ni juga disyarat akal al-fawriyah tu. Kena segera weh. Tu dia. Apa? Li'annal khiyara biha, ia panggil khiyaru aibin. Nah, supaya kita beli barang tak tahu kata ada cacat, klik mari tengok. Ah, ni dapat tim noh kita beli ni ada cacat, ada aib cedera di atas selalu. Ah, tu khiyar aib dia panggil. Li'annal khiyara biha, kerana bahasa khiyar. Ah, dengan sebab uyuk ni dia panggil khiyaru aibin. Ah, khiyar kerana keaiban, kerana cacat. Ha, tu kaedah dia wa huwa alal fauri. Wa huwa apa? Khiyar aib. Atau atas segera. Kama fil khiyar bi'aibil mabi'i. Itulah. Seperti barang yang pada khiyar bak aib mabek. Kita beli mutu, dia mau jual mutu kita hak cacat. Dia mahu tak wayak. Susuk. Mereka tahu. Oh, mutu rosak banyak susuk. Tahu ya. Kita lihat tak kelihatan. Ha, kena dengan segera tu. Kalau kita pot haudah kata. Oh, mutu ni. Oh, jual ni. Oh, tipu gini. Biarlah beli dah. Ha, pakai semula pula dah. Baru nak lihat tak boleh lah. Itu bukan senang, bukan mudah juga. Ha, kalau pergi mengadu pun tanya pula tu apa pun tak tahu kan. Ah, ha, yang kena tanya. Kalau tu tahu lama dah apa? Ha, ada pasal tak benda ni, ada gitu. Wala yunafil fawriyata darbusan hanu, pasal gitu. Nak pasah kata kena dok betes tahun tu. Ah, kata dia, dan tidak menafi akan keadaan segera. Wala yunafil fawriyata oleh darbus sanati fil unnah, oleh bentangkan setahun pada unnah macam tadi. Tak ada berlawan nepo li annaha la tathbutu, kerananya unnah tu dia tak sabit lagi. Masa witipu setahun tu bukan sabit dah, dah nak tengok dulu unnah sungguh ke tak. Ni baru mengadu ya baru. Ha, mau mengadu mari Tok Qadhi. Tok Qadhi pun ambil terima buku. Ha, dia mengadu ke Tok Qadhi, kata si suami dia ni unnah. Ha, tak apalah, mula dia hari terima tu. Ha, tengok daripada situ tunggu setahun. Ha, jadi tak sabit lagi unnah ni, baru mengadu baru. Tak kejap lagi kata unnah tak unnah tu, nanti tengok dulu.
Abo cukup setahun tu lam yatak sungguh. Ha baru sabit di sikoti kata unna. Ha li annaha la tathbutu kan unnah dia tak sabit ia illa malaikan ba'da mudiyis sanati. Malaikat selepas lalu setahun cukup 12 bulan. Ha tu dia. Patu wa warfi biha ila alqadi. Ha lepas berlalu haji mengakak kama dia pada sana tu kepada qadi. Nah hak tadi bagi tipu nak test tengok dulu. Nak test tengok dulu. Mati sungguh dak. Ha tu dia. Kok tidur dia kalau gua anu. Ha tu dia. Wa hina izin dan pada ketika itu ketika mana tu weh? Hina itsasbutulah. Hina id tasbutu tu ba'da mudiyis sana barulah balahal fashu baru boleh bagi azwajah fasahkan nikah itu. Ayat tengok mudah orang ni gak mudah fasah orang kahwin tu lah. Ni kezame macam-macam lah dah jadi kebendor ke macam-macam lah. Walakin tapi katalah hal fasku pun ba'da qawlil qadi. Ha tok qadi kena akui pula kena tok qadi kena isbat. Kama dia pada kata tok qadi katakan sabatat indi unnatuhu. Ha tok qadi kata supaya orang kira yak nampak nak bulat itulah tok qadi kata telah sabitlah di isi aku kelihatan anak bulat telah sabit di isi aku oleh kelihatan anak bulat. Bila dia tanya amo nampak nak bulat ha lagu anak bulat kira yak gia tengok ngaket dah. Ha jalan nanti amo dakwa tu kena amo rayak tu betul ha telah sabitlah kelihatan anak bulat di isi aku entah apa istihar tu baik. Ha ni pun ha bila dia mengadu pak ambil buku taruh dulu tanda sekian hari sekian dia mula mengadu tanda nanti tengok cukup 12 bulan hari dah. Ha mai pula ha cukup 12 bulan mai pula ha berarti mai raja halah noi ndak sepatulah. Ha sabatat indi unnatuhu. Ha tok dia kata telah sabitlah di isi aku unnah sungguh suamimu ni. Ataupun au sabata haqqul fasqi telah sabit boleh hak fasah. Ha hak fasah tu sabit tetap dah barulah tok dia fasahkan. Ha kalau suami suruh suami cerai-cerai tak ada masalah tak nak fasah apalah. Ni masalah suami tak saya cerai. Ha balik bayar isteri boleh. Ha ni fasah buku fasah. Tu dia. Ha selesailah dulu pasal cakap aib. Ha klik semula pula pada faslun fi ahkamis sadaq.